di 1043. Oke. Di 1027. Tembakan terakhir di 1050. Assalamualaikum sobat dealer, salam satu laras. Berjumpa lagi dengan saya Om Cis di channel Black RB Official, tempatnya senapan keren, keren akurasinya, dan keren juga powernya. Halo sobat bediler, bagaimana kabar Anda? Saya yakin kabar Anda hari ini pasti baik-baik saja. Dan alhamdulillah kabar saya di sini dan semua tim dari Black Army Official semuanya alhamdulillah baik-baik saja. Dan saya juga tidak lupa untuk selalu mendoakan kepada kalian semua sobat bediler, semoga selalu diberikan kesehatan, dilancarkan rezekinya, dilimpahkan rezekinya, dan dijauhkan dari mara bahaya, dan selalu dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Oke sobat bediler, di video kali ini saya akan mencoba mengetes power dari senapan PCP bocap Phantom Black Army. Nah, senapan ini biasanya itu digunakan untuk berburu di hewan-hewan besar dan juga berburu di hutan dan juga berburu di pinggiran hutan. Yang jelas senapan ini selain banyak digunakan untuk berburu di hutan, senapan ini juga sudah banyak sekali digunakan untuk berolahraga, membidik sasaran yang bergerak ataupun tidak bergerak. Nah, untuk powernya nanti berapa? Saya sudah siapkan alatnya, nanti kita coba mengetes powernya. Saya sudah siapkan kronometernya, nanti kita coba di 3 kali shoot saja. Nah, nanti untuk powernya berapa, tetap tonton video ini sampai akhir. Jangan lupa like, share, and subscribe, dan juga komen di channel Black Army Official. Oke, sobat dealer, kali ini kita langsung saja kita coba di 3 kali shoot saja. Oke. Untuk tembakan pertama, gom-gom untuk bebek. Bismillahirrahmanirrahim. Di 1043. Oke. 1043. Powernya lumayan besar. Oke, tembakan kedua. Di 1027. Tembakan terakhir. Nah, di tembakan terakhir. Bismillahirrahmanirrahim. Di 1057. Jadi di 1000 lebih, bahkan ini tadi belum di style untuk setelan powernya. Mungkin kalau di style masih bisa di 1100. Jadi powernya cukup besar, sudah mampu untuk digunakan untuk kalian yang suka berburu dengan hewan-hewan besar. Oke, tetap ikuti saya. Nah, itu tadi sobat dealer, hasil dari senapan hasil dari power dari senapan PCP bocap Phantom Black Army. Ternyata powernya itu lumayan besar. Nah, senapan ini juga sudah cukup mampu untuk kalian gunakan untuk berburu dengan hewan-hewan besar. Nah, senapan ini juga powernya sangat stabil sekali. Selain powernya besar, senapan ini ternyata cukup irit sekali. Senapan ini di pompa di 3000 PSI itu kalian sudah mampu atau sudah bisa kalian gunakan membidik itu lebih dari 50 kali shoot. Nah. Oke sobat dealer, itu tadi adalah hasil dari tes power menggunakan senapan
PCP, Bucap, Phantom, Black Army. Jika ada salah kata dari saya mohon maaf. Jika ada kritik dan saran, nanti kalian bisa langsung tulis saja di kolom komentar di bawah ini. Jangan lupa like, share, and subscribe. Dan juga komen di channel Black Army Official. Tempatnya senapan keren, keren akurasinya, dan keren juga powernya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, satu laras.